Oke guys, balik lagi di channel gue Rizky Alfian. Di video kali ini saya akan memberikan sebuah review akun CPA Adverten. Nah, di sini saya akan melakukan review fitur-fitur yang ada terdapat di akun CPA Adverten di sini. Nah, di sini saya menjelaskan untuk kepada pemula yang mau terjun ke bidang CPA atau dunia CPA, dunia afiliasi ini. Nah, untuk cara kerjanya, sistem CPA ini tidak berpusat dengan 3 sosmed. Nah, biasanya itu trik mencari trafik itu biasanya menggunakan blog, terus IG dan Facebook. Nah, di sini juga bisa menggunakan Pinterest, terus aplikasi chatting dunia-dunia seperti Beigo atau Bilgo, bukan Beigo Live tapi Beigo, itu ada di Play Store. Nah, di Play Store itu ada aplikasi chatting yang bisa kita chattingan dengan orang di luar negeri. Nah, untuk teman-teman yang sudah memegang dashboard sendiri harus mempunyai pemikiran agar dashboard atau akun CPA yang kita kelola itu bisa berkembang terus, tidak mati. Contohnya di akun Instagram, di situ udah banyak sekali pembatasan-pembatasan atau pemblokiran jika kita mau mengirim link spam kita kepada target. Nah, di situ ada pembatasan, beberapa pembatasan. Namun di aplikasi dating yang baru ini itu ada atau tidak ada pembatasan link. Kita cukup men-shorten atau membungkus, mempendekkan link tersebut, itu sudah bisa kita kirim berulang kali. Cukup satu kali shorten. Berbeda dengan Instagram, itu bisa berulang kali kita men-shorten link yang akan kita kirim kepada target. Nah, oke, kita langsung saja lanjut ke video review DB Advert-nya. Oke, di sini saya sudah masuk ke dashboard-nya di Adverten. Nah, Adverten ini di bagian dashboard itu cukup simple seperti akun CPA Trafe. Nah, Trafe di sini cukuplah simple. Nah, untuk ke bagian statisnya kita pilih yang klik report. Nah, ini datanya masih kosong karena udah lama juga nggak saya garap atau nggak dikerjain. Nah, untuk top countries ini di sini tuh Norway IPM-nya itu sebesar segini. Jadi untuk akun Adverten ini traffic atau offernya itu hampir sama dengan Click Dealer. Jadi untuk hasil lihatnya. Nah, sedangkan di Smartlink ini teman-teman cara membuatnya itu seperti ini. Terus kita bikin yang link. Nah, terus di sini tracker. Nah, setelah ini S1 dan S2 itu nggak perlu diisi. Terus postback-nya kita set di postback yang di pengaturan. Jadi untuk semuanya udah ter postback, tidak perlu menempel di bagian sub ID lagi. Nah, setelah itu centang, terus klik paste. Nah, setelah itu kita di sini juga ada program referral. Nah, ini referral kita yang kita bagikan, nanti kita dapat komision. Nah, untuk transaction di sini saya sudah paid sekitar $300 dengan tipe reguler. Nah, ini sistem kerjanya itu bayarannya itu per 2 minggu, enggak seperti Click Dealer. Click Dealer kan per bulan. Nah, untuk payment data kita klik di sini.
Nah, ini untuk payment metodenya saya menggunakan RedMoney, Novay, alias gratis. Nanti saya akan rubah lagi. Nah, di sini ada payment metode. Kalau kita menggunakan RedMoney itu dimulai dari 100 sampai 1000. Untuk namanya itu harus sama di name, di username sama surname di RedMoney-nya. Untuk country-nya kita pilih Indonesia. Terus untuk password-nya enggak usah dimasukin kode di sini. Enggak usah masukin password. Terus confirm enggak usah di confirm kode. Jadi sangatlah simpel di akun CPA Celik Dollar ini. Untuk teman-teman yang mau bergabung di CPA RA57, join di grupnya bisa di ini. Nah, ini untuk top countries di desktop seperti ini. Nah, untuk global postbacknya itu bisa di sini. Traffic di sini, maaf. Tidak, di sini bisa dipastekan langsung. Nah, di sini kita bisa klik kode postbacknya di sini. Nah, ini menggunakan IP, amount, hit name, sales team, platform, country, tracker. Nah, untuk S1 dan S2 ini enggak terlalu penting. Nah, untuk subsistem supportnya itu di sini. Nah, ini dengan sistem manager Eugenia. Terus bisa di ini. Di sini bisa sudah ada. Jadi untuk sistem advertent ini juga bisa dipahami oleh orang-orang yang baru bergabung di dunia CPA atau baru terjun. Nah, di situ teman-teman bisa mendaftar sendiri jika teman-teman sudah mempunyai traffic. Nah, untuk sistem kerjanya ini cukup sell-nya atau konversinya cukup lumayan besar dibandingkan CPA-CPA yang belum terkenal. Nah, untuk Trafe, Imo, Celik Dollar dan Advertent ini sejajar untuk konversi lead-nya. Nah, okay, itu dia video review akun CPA Advertent. Nah, semoga untuk para pemain CPA yang baru bisa paham tentang DB dan fitur-fiturnya. Di situ sudah saya jelaskan. Bila kurang paham, teman-teman bisa chat link di deskripsi ini. Itu link Telegram saya. Juga ada teman-teman yang mau bergabung di sub ID atau join kelas member CPA RA57, chat aja di link Telegram di bawah ini atau di deskripsi, yaitu RA57. Nah, okay, video review kali ini semoga bisa menambah pengetahuan teman-teman semua. Saya Rizky Alfian, see you next time on my video.